Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan pembuatan cakar ayam atau sepatu pondasi rumah ya teman-teman. Ukuran dari cakar ayam ini adalah lebarnya 80 cm persegi dengan ketebalan 15 cm. Dan besi yang kita gunakan adalah besi 8 SNI ya teman-teman. Dan ada 10 bekel besi 8 SNI. Caranya cukup simpel dan mudah. Kita buat dulu bekelnya dan kita buat dulu kolom dari cakar ayam ini yang berbentuk U ini ya teman-teman, yang kita masukkan saat ini. Kolom ini ukurannya adalah besi 10 mili SNI ya teman-teman. Ada 6 besi yang kita masukkan sebagai kolom. Dan kolom ini mempunyai ukuran bekelnya atau cincin bekelnya 20 cm persegi. Sedangkan kedalaman lubang untuk cakar ayam ini adalah 2 meter dari bawah sampai ke atas doplang ya teman-teman, atau sejajar doplang itu 2 meter. Dan lebarnya adalah 1 meter persegi. Oke teman-teman, silahkan tonton video ini. Silahkan subscribe, komen, like di kolom komentar. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-tinggi, Pak. Iya. Tinggi-tinggi, Pak. Ada kaki, ada anggur.
Wahyu to, ngono kalau wahyu iki. Berarti sak mono Pak Amri tutupan gaje. Tapi yo, kowe nak yo padang nenek ning yo. Iki hopur iki kapak nih.